10 pagi setengah 8 akhirnya mereka siap untuk mengawal. Karena pendaftaran ke partai ini ke PKB sangat menentukan perjalanan, dan ini bukti adalah saya didukung oleh ulama, habaib dan masyaikh serta tokoh-tokoh masyarakat juga dari semua komponen. Tapi sepakat untuk insya Allah saya yang mendapatkan alasannya apa tadi langsung nembak gabung. Saya memang si koronya dan pilihan kiai-kiai saya sholat selama seminggu ini sampai jam 12:30 saya pulang untuk sholat, perlu untuk mendengarkan suara kiai dan dipunyai ibunya. Itu semuanya mengingatkan. Makanya saya tadi itu adalah nanti akan ke Mas Susi, ke abahnya, ke ibunya. Saya akan menyampaikan salam dari ulama, habaib dan para kiai serta tokoh masyarakat yang lain. Jadi dari PKP langsung ke sana, Gus. Dan kemarin malam sekitar jam 10 dia buat menyampaikan. Saman dari mau kata nggih ya. Aku juga waktu itu ngipi tapi bang sampean itu ikhlas menyampaikan itu sama tak ada yang kayak Jibril kan di kono akhirnya kalau wes buktinya sekarang. Jadi semua ulama insya Allah dan para kiai insya Allah hadir semua. Optimis apa rekam Gus ya? Optimis rekam orang kayak Gus Mudi. Tadi malam ada kiai yang sudah mendengar itu menyampaikan aman, Pasuruan paling aman rekam. Udah, saya sudah ketemu Cak Imin Sabtu seminggu yang lalu. Nanti ibu sudah clear menjadi ibu sudah clear akan mendoakan yang terbaik. Karena ibu saya berdasarkan dawuh-dawuhnya masyaikh ulama habaib. Gus ya.